PA ya. Kalau nggak pirani rapet nilai anak gue jelek awas tuh ya. Wali murid juga ngomong-ngomong sama gue kan nilai saya nggak 100, gue bikin aja. Nilai ada itu yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Goblok. Ay, berarti kita ngomong lu kayak tukang cabe. Nih, nggak percaya. Apa sih gue bohongnya orang ini? Selain anak gue, berapa lagi tuh nilainya yang bagus? Anak gue doang aja, Pak. Kan jadinya ada kehaliannya tuh anak gue. Oh, berapa nilai, Pak? Mohon maaf, Bu, saya nggak berpatok sama nilai, tapi saya patokannya proses. Oh, salam olahraga jaya. Salam olahraga jaya. Yang penting ada kokonya jaya. OL, OL. OL. Salam olahraga jaya. Udah, buruh. Hai, OL. Bentar, balik lagi, Ed. Alamatnya telah kebun. Bantuan nilainya bagus. Alamat segang. Garamnya sapaan. Kilo lah. Itu mah apa lu? Kepar nih. Emang iya dong. Yang ini soal. Coba dong senain dong. Tapi gak kelihatan dong. Oh, pada anak pada benar. Ngapain kok bro? Ayolah, Pak Guru masih mau wacana doang. Beda anak gua rapi. Trainer. Udah lama. Enggak ada siapa, Pak Guru. Pengawai. Terus? Garamnya siapa? Garamnya ya, segini lah. Lu lihat dulu sini. Lu kerjain lah. Gua banyakin ya, pasti kan gua bilang yang mana. Mendingan di Jan, mendingan di atas ini. Ada kolam, jadi enggak apa-apa kan. Enggak pernah mati. Kan ditutupin. Tinggal dikit ya, enggak apa-apa lah. Oh, bahaya lu, Jan. Hah? Oh, bahaya lu. Ikan gua. Iya. Modal. Atau modal tinggal digoreng. Hai, yang kemarin aja gua masih mabuk, ngolatinnya. Orang mana nak belut? Yang ini betul nak nak duit. Ini mantap. Puter dulu bautnya. Kendorin dulu. Dan dibagus-bagusin. Seminggu juga pada lecet. Bapak. Bagus sama jago. Nah, ini kan ikan udah mati habis. Ini jadi kolam renang aku aja.
gua. Pak Guru nih. Ya, Pak Guru. Berapa nih? Cepet nilainya. Berapa ya? Tulung Agung. Yang kipas sini ya. Kipas ate. Kipas itu di dalam. Harus itu kalau bisa. Emang anginnya. Sisi lain, Amita yang sedang berada di tenda pun yang mencari informasi
Ambil cabang sampai ke TKP, keadaan sudah ambiar dan mereka menemukan sebuah fakta bahwa stiker lu udah tempelin di langsung semprot. Babe, lu gak ngerti nempel nempelin lah. Dan begitu. Iya. Abunya. Lu ada murid pada. Berarti nggak ada angin juga nggak bagus ya? Nggak bagus. Kalau gitu dorong aja loh. Kalau ada tuh yang never lift story-nya tuh ada tuh. Tahu lu. Ntar belilah. Gua nunggu lama-lama, harum udah kelar ini. Iya. Dari tadi udah kelar. Lagi makanya kan gua kagak bawa HP, lu kagak telepon sih bisa. Kan tadi gua nelpon nih, lu enggak pernah ngeliatin. Gua pikir mudah lah. Gambar-gambar baik. Makan aja inget kok. Sialan emang. Kebutuhan. Dan pokok. Ini
nih. Buat satu. Bicara yang baru. Ini kan baru kali. Sedul katanya sakit sedul yang. Sedul sakit berak-berak atau gimana? Cebok-cebok. Kau kata cebok-cebok. Mungkin kan lo bawain ini aja daun buah-buahan. Bukan lo daun daunnya ya, daun jambu ini yang komplek kita bawain buahan itu yang tuh ditaruh. Pemirsa berapa kali ya? Sepuluh kali ibu awal perisnya belum habis pak. Suka terus aja. Teruskanlah. Perisnya selesai habis. Sekilo beli. Satu sepeda bayar 3. Tuh udah ada yang nungguin lagi beda. Wow. Udah gak gues-gues itu. Gas apa? Ini. Waduh, aha. Mantap. Ya tidur. Lu libur kan? Semprotannya. Jadi dia apa sih?
itu. Langsung nempel ya dia. Yang jalan lagi. Maksudnya ini anak lebih intik gitu kayak berair. Kocok. Namanya. Itu sampai berapa lama Pak Guru? Yang ambilin view lagi ya? Kurang view-nya ya? Iya Mas Miri kan masih putih itu gara-gara berserang. Udah itu udah kena semua kan? Iya. Kalau cuma ada yang putih gara-gara kena kocok lagi berarti. Pak Guru, itu berapa lama? Jangan gangguin Om Deddy. Jangan gangguin. Besok udah tidur. Om Deddy mau tidur dulu. Ntar dia kerja malam dia. Kayak gua kebanyakan ini. Kebanyakan merah-merahnya. Enggak. Kebanyakan apa? Pengeringnya. Pengeringnya. Nah, enak dia cepat kering. Cuma anginnya aku udah kenceng. Nih, jangan gangguin Om. Iya, aku udah ada blower juga. Dia malah nyanyi samping Dedi. Ji. Pegangin gok, sunatin pakai cutter gok. Sini lay, sangkutin dah. Ke bapaknya deh, aku ngecat 10 kali ke. Udah nggak terlalu debu. Mulai goblok banget ya, buat ke Superindo beli itu aduh. Udah nggak terlalu debu. Lewat rumah cowoknya.